Salah niki disebutaken dijenengno karo tib yanu mula khadotil muakid wal mulkhid fi zikrillah. Maknane niku mertelaaken panglirike wong sing nyuwijekno nang pangeran karo wong sing melempeng maring sifati pangeran. Dawuhno walillahil asmaul husna fad'uhu biha falyakhtaril ladzina yulhiduna fi asma'i. Gusti Allah niku duwe jeneng ape 99 nggih niku asmaul husna, panggilan Gusti Allah kelawan jeneng sing ana asmaul husna dohono wong-wong sing melempeng ing dalem jenenge Gusti Allah. Nah, iki kadang-kadang gampang ngarani terserah sing ngecat Lombok. Nah, terserah lan ngoten niku kan nggih. Melempeng dalam sifat Gusti Allah. Krono ngecat niku sifat makhluk ojo digawe nyifati pangeran. Yo ojo sifat pangeran digawe maring sifate makhluk seperti ya sing gawe sing barakno meteng Dewi Maryam niku ya Gusti Allah, tapi jangan dikatakan sing ngetengi Dewi Maryam Gusti Allah. Dan niku orang yang mulkhiduna fi asma'i, orang yang melempeng di dalam memberi nama Allah. Wis kaya wong Kristen ngarani bapak, tuan mbok, yang seakan-akan Allah Ta'ala punya kebutuhan biologis duweni bojo lha kaya ngoten niku. Nah, tapi lek wong Kristen yo ora masalah, pancene wong ora ngerti, lek wong Islam sing Iklamu as'adanallah wa iyyakum anna salika wa zakiro yang kosimu ila salasati aksamin. Tiang ngambah dalan maring Gusti Allah, orang yang zikir kepada Allah, orang yang suluk menempuh jalan menuju kepada Allah, niku terbagi menjadi tiga macam. Di orang yang zikir kepada Allah, orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, terbagi menjadi tiga macam. Pertama, al-mubtadi, tingkat ibtida. Dan ini mawon apakah kita tingkat ibtida apa setikang? Apa sepaut? Kenyataannya awak ini ki, yo si cah cilik ditulungi tidak si paut krono geleming lakoni lek dimingi-mingi. Cah cilik ni kok gelem tantang lek diimingi-mingi jajan, neh. Apa itu si gak dimingi-mingi urak tantang ya? Langge, ane ku jenengi tingkatannya si cah cilik si paut ditulungi tidak. Nomor loro mutawasit, wong tengah-tengah tingkat sanawiyah. Nomor telu muntahi tingkat aliyah, tingkat singkatok. Lah siapa mereka niku? Al-mubtadi wa huwa allazi yatasawwaru wa yulakhizu fi makna la ilaha illallah aila ma'budah bihaqin illallah wa zalika martabatu syariatin. Pertama tingkat mubtadi, mubtadi wong tingkat ibtidaiyah, yaitu orang yang berada pada martabat syariah, yaitu orang-orang yang asosiasi di dalam zikirnya la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah.
yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan hak, yang berhak dituhankan dengan hak, itu adalah Allah. Nah, diarani martabat syariah krono kita komitmen ngelakoni syariat untuk Allah Ta'ala. Di martabat syariat niku wong sing tasik komitmen meneliti perbuatane niki cocok karo syariat apa ora. Di ngepas-ngepasno karo syariat. Ya wis apik pancene kalau kita ingin mencintai pada seseorang, mengetahui seseorang, tahuilah bahwa apakah perbuatan itu cocok karo syariat apa ora. Gus api lama budak ilallah. Nah, syariat niku al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala tifahi mahal ulama minal kitab wa sunnah nasson wa stimbaton yajma'uha salah satu aksam al-fikhu wa tasawwufu wal-akdu ayo wal-akdu wal-fikhu wa tasawwuf sing diharani syariat niku hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang dipahami oleh ulama dari Quran dan hadis baik secara tekstual atau kontekstual, baik secara nas, secara mangkul atau secara istimbat pengkajian. Bahkan kalau kita nanti jumut langgeng nanggik sing dimangkul tok, yaitu akan tersesat di dalam agama. Dan kitab diarani gak boleh menjual pedang kepada orang kafir, itu maknane bukan pedang kalau zaman biyen gak oleh, pedang kalau saat niki wis berubah bumi. Krono pedang itu biyen digawe merangi maring kita. Tapi sekarang gak ada pedang digawe perang atau perang dengan menggunakan pedang, berarti gak oleh masuk senjata kepada orang yang memusuhi pada orang Islam. Nah, ini mulai anu nerjemahkan kudu ngoten masuk senjata bukan pedangnya. Nah, karena pedang niku zaman biyen gawe perang, lek saiki ora enek perang pakai pedang. Dil kan di bom dan lain sebagainya. Biyen sing hukum-hukum yang masih sengit, masih ndak boleh, saiki wis berubah maneh. Koyok biyen nerjemah Quran itu diperselisihkan. Cara Imam Syafi'i gak oleh nerjemah Quran, apalagi nulis Quran dengan tulisan Latin gak boleh. Tapi saiki orang gak pilih menerjemah Quran, malah justru nanti diarani anti agama, kolot, berubah maneh. Biyen di dalam masalah bank itu masih diperselisihkan. Kalau dalam akad gak boleh, kalau di luar akad, kalau syarat itu di dalam akad gak boleh, di luar akad boleh. Tapi sekarang kita mengharamkan bank, melarang bank hampir tidak bisa. Makanya harus diperbolehkan karena bank itu sudah merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan doruri, tidak bisa kita pisahkan. Negara tanpa ditopang dengan bank, yo, guling negara ini.
yang enggak haji. Oh, haji ya pakai bank. Arep rapat ya pakai bank krono tuku kendaraan. Pesen kendaraan ya pakai online kabeh ya pakai bank. Blonjo saiki ya pakai bank. Nggih, wong karep pakai Jakarta ya orang ya pakai bank. Berbuatan sakit. Nah, saat ini harap ngocek barang ini ku ya. Wis ora enak cek-cek anu nukain di kota ya kudu. Ya sih, melibatkan buang kabeh wisan. Kayaknya bahasa-bahasa. Nah, makanya sudah darurat, sudah kebutuhan pokok, gak bisa kita lepaskan. Ini ki perubahan. Makanya di dalam mengkaji teks hukum ya harus kontekstual bukan tekstual misal. Malah nih wong arif ini ku wong arifun bijaman ini wong sing ngerti dalam keadaan zamannya ora kolot ngoten anu nih. Nah, tapi sing macem-macem seperti niki niku sulit diimplementasikan pada kiai-kiai desa yang notabene ngaji kitab salaf urang pati khatam urang pati jelas akhirnya di kitab berketerangan yang ini ngoten tok niki sing ngangel niku kan tapi salafi berarti orang-orang yang yen yo pondokan iso maca kitab tapi gak ngikuti perkembangan zaman. Niku jan repot banget ngono kae, kuwolot banget ngono kae. Bahaya ngene iki. Nah, dari golongan kita masih banyak semacam niku. Masalahnya ya pancen nangel banget mondok niku. Kepengin maca kitab tok wis angel. Wis iso maca kitab durung bisa mengintelektualisasikan wis mulai. Biasanya ngono karena terbatas waktu nih. Delok perkembangan pendidikan, masya Allah. Nah, kemarin niku jadi Pak Bambang ini nasibi orang mendidik yang belum masuk negeri ini, masya Allah pun gaji ini barang niku wis ora nutut blas ora nyucuk blas. Ing wongko sekarang itu untuk mengikuti pegawai negeri ya satu hampir lenyap gak bisa. Kakian titelong dari pesantren ini oleh S1 semakin pesat. Harus S2 dan S2 sekarang sudah mulai meludak. Nah, nanti setelahnya ini nanti S2 gak laku ganti S3. Baru ngelih S3 steler. Nah, tentunya ini ku nanti perkembangan terakhir bahwa yang dikedepankan itu bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi gak melihat titel tapi kesekilan dan keterampilan itu nanti yang ini. Nah, karena sudah titel sudah mulai beludak. Oh iya, sekarang itu kalau guru sarjana S1 ini pun mboten. Nah, mesti saya enggak usah titel kayak kula ngeten iki pun. Nah, lama buta ilallah di saya nyembah nak sing berhak disembah Gusti Allah. Niki tingkatan syariat. Yang kadang-kadang tingkatan syariat itu kalau kebablasan menjadi hambanya syariat. Nah, hambanya syariat. Jadi tidak mementingkan yang dituju siapa tapi yang penting cocok karo syariat. Sehingga lek ora iki ora ngoten niku. Lah niku sing mboten ngikuti perkembangan kan ngoten malian akhire. Seperti haji.
Walak balik haji, walak balik umroh. Tapi tidak bisa membedakan bahwa tujuan ini apa. Balak balik umroh tapi tidak memperhatikan tonggoni, tidak memperhatikan wa'ita idhil kurba. Ini kurang-kurang balak balik umroh adi'e ketere-tere orang di. Wong tuane kadang ya ora di urus tenang sebagainya, masya Allah itu apa hanya fokus pokok sing penting di perintahno syariat. Ini. Nah, makanya di tingkatno tingkatan yang kedua mutawasit. Mutawasit itu wa alladzi yatasawwaru wa yulahidu ba'dala ilallah la maksuda illallah. Sing tak tuju bukan syariat lagi, yang tak tuju adalah Allah. Sehingga tidak akan fanatik dengan satu syariat dengan model syariat tertentu, tapi yang terpenting yang diperintahkan Allah pada waktu itu apa? Karena yang saya tuju adalah bukan syariatnya, tapi saya tuju adalah Allahnya. Makanya Gus Mus sering mengatakan apabila agama sudah kehilangan Tuhan. Ya gini loh. Nah, saat ini kan ngoten. Nanti orang memperdulikan hal itu diperintahkan Allah apa tidak, sing ketoki pokok ini syariat, negara bersyariat, perbagian syariat itu semua niku tok. Gak sampai apa itu namanya mengetahui sing kok tuju iku syariat ya pokok tuju Gusti Allah. Nah, makanya kita kembalikan yang kita kapai, yang kita tuju bukan syariat tapi Allah Ta'ala. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam Fathah Rahmahnya mengatakan Ya Asirul Syahwat, Ya Asirul Ibadat, Ya Asirul Muqamat, Ya Asirul Mukasafat, Anta Maghrurun Bika Ainal istighol billah. Hei wong sing terboyong fanatik untuk mendapatkan syariat syahwat, keinginan untuk mendapatkan syariat, untuk mendapatkan makom, untuk mendapatkan mukasafat, kuweku kebujuk karo nafsumu, karo awakmu. Mana istighalmu kepada Allah Ta'ala? Mulane kita balik no. Kalau kamu sholat itu sebenarnya yang kamu tuju iku sholati apa sing kok sholati, sing kok dep gini ku pangeran. Lek kok de pangeran duduk sholat, kalau Allah Ta'ala waktu itu mengarep awakmu gak sholat. Misalnya karena duwe dulur loro, akhirnya gak iso jamelok jamaah. Terus ada uang ingin ibadah haji, sementara ada kebutuhan duluri loro dan lain sebagainya. Loh, ini lek sing gak tuju pangeran gak fanatik, biar gak usah haji, biar gak iso jamaah, sing penting sing dikarepno pangeran sing ndi. Lho ngoten. Nah, niki tingkat mutawasit. Engko tingkat muntahi beda maneh. Ade lek mutawasit iku martabatu thariqah. Ade wong thariqah dadi bukan sing penting cocok karo syariat, tapi yang saya tuju pokoknya pangeran buniku
fadilai gak enak fadilai pokok sing penting ni urusane sing sing tak tuju pangeran apa sing dikersakno pangeran apa sing diperintahno sare pangeran ora gur oleh karo syariat koyo mangan wareg iku cocok karo syariat gak apa-apa tapi cara kita tujuan melakukan mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk nyocoki karo nafsu. Lakoni perkara mubah itu gak popo karo syariat. Tapi bagi orang yang menuju kepada Allah gak akan sampai pada jalan yang dituju. Mulane siapa saja yang mempersilahkan dirinya ngelakoni perkara sing mubah. Maksudnya perkara sing mubah iku gak diperintahno karo pangeran yo gak dilarang karo Gusti Allah. Iku pemurahan oleh karo syariat. Sampeyan jagongan, ni jagongan oleh karo pangeran. Ndelok TV oleh karo pangeran. Tapi kita melakukan urusan sing semacam itu walaupun cocok karo syariat gak akan sampai kepada Allah. Gak teko nang pangeran. Dadi kawulane syariat ora kawulane Gusti Allah. Lah kenapa kok di sini diarani martabatut thariqah krana wujud? Menurut ahli syariat lan menurut ahli thariqah iku ana luru wujudane. Lek wujud luru berarti syirik. Siji wujudul haq yaitu adalah yang disembah. Nomor loro wujudul khalqi yaitu sing nyembah. Wujude Gusti Allah nggih niku sing dimaksud, wujude makhluk nggih niku sing neja. Nah, cara wujudul haq wa al-qasid wa salis martabat sing nomor telu nggih niku muntahi. Muntahi niku orang yang menggambarkan, orang yang melirik, orang yang berasosiasi di dalam maknanya la ilaha illallah, la maujuda illallah. Gini ku martabat hakikat. Karena menurut ahli hakikat liat menurut hakikat li anal wujud dari hakikat wahidun siji ora enek wilangan. Ka enek wilangan sama sekali gini ku wujude Gusti Allah. Sumalaya zalu yatakarraru la ilaha illa bihaqil makna bihadal makna. Kalau kita sudah iso ngelirik bahwa sing wujud niku wujude Gusti Allah jok sampai ngreken awake wujud blas. Mulane kapan-kapan wujude awake niku mboten hadir. Sudah tiada di dalam hati kita. Wujudi awa ini kumboten hadir atau mboten wujud di dalam hati kita, keyakinan kita mulai sempurna. Nah, berarti sing dinafiaken wujudi awa imawon. Krono wujudi barang sakliane Gusti Allah niku bisa wujud karena wujudnya kita ono e awa e. Lho maksudnya piye? Saat ini kita naik gabah dari pangeran yang merkawai sing pangeran ni. Nah, pangeran ke gabah. Orang pangeran ke Gusti Allah. Anak ni duit iso marak no bingung ngawai merko awai mikir no pangeran ke duit. Jabatan iso jadi bingung ni merko kita pangeran ke jabatan. Makanya ilang ono awake ora usah ngreken awake ben ora enek jabatan, ben ora enek duit, ora enek barang-barang. Mergo eneki mergo awake. Nah, sak niki lho lek di pikirno.
umpama kita sesuk wis wayahe bayar listrik, wis wayahe bayar SPP, wis wayahe duwe acara pisan, gurung duwe duit, durung duwe beras. Bingung opo ora? Padahal Gusti Allah wis dawuhaken wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Lek tawakal nang Gusti Allah dicukupi. Gusti Allah ndawuhaken wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang ngrembet di bumi dikai rezeki karo Gusti Allah. Maka amin dapatilah tahmilu rizku Allah hayar Allah yarzuku wa iyakum Allah yarzuku wa iyakum. Ora enek binatang sing nanggung rezekine, tapi sing nanggung rezekine Gusti Allah. Anak akeh kadang sik bingung masalah urusan mangan. Ing mongko Gusti Allah dawuh wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuku. Perintahno awakmu ajarono awakmu ya anakmu perintahno anakmu ajarono anak awak anakmu untuk sholat untuk ibadah. Lanas alukariskon aku ora mempermasalahno masalah rezeki. Nahnu narzukuk merko ingsun sing kae rezeki. Iki lek kita semerep kaya ngeten kok terus awake mamang. Niki merko awake nuhanke maring duit, nah, durung nitikne durung ora urung mengatakan selain Allah gurunge gak enek sing enek Gusti Allah. Lah lek sing enek Gusti Allah kabeh sing nyukupi Gusti Allah, kita akan tenang. Mulane ala bi zikrillah tatma'innul qulub iling nang Gusti Allah, ati masih akan menjadi tenang. Walladzi anzala sakinata 'alal mu'minin, Allah akan menurunkan ketenangan jiwa terhadap orang mukmin. Walaupun ora ana apa-apa krana ana Gusti Allah, ora bingung. Jajal panjenengan kate duwe acara, terus wis ana sing nanggung mbok dulure utawa sapa, ora usah khawatir. Sesuk jam sakmene tak teri. Ngono awake wis ora bingung kok. Awake wis ora gelisah mergo ana sing nanggung. Ing mongko sing nanggung iku ora dijamin bisa melaksanakan krana niku dengan dalam genggamane Gusti Allah. Lah lek Gusti Allah sing nanggung kok awake sik bingung. Lho niki dengeri. Dalam hati kita masih ada selain Allah yang kita tuhankan niku man. Maten. Mulane diterusaken zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah di ora enek sing wujud sakliyane Gusti Allah. Termasuk awake iki ora enek sing enek Gusti Allah. Lek dipalan-palani niki ngeten iki hatta yatmakhila wa yatala saja anil kainat bi asli akhire semua barang-barang yang wujud hilang keseluruhan dalam pandangannya. Lah iwak wujude yo enek panggane gaya ana dhewe tapi dhek wis ora ngrek. Ora ngreken blas. Dan nur tauhidnya akan nampak akan ketok di dalam hatinya. Sebab wong zikir niku lek imulakadhoe sing wujud namung Gusti Allah tok ora enek sak liyane Gusti Allah. Dan ikhlas maka hatinya akan bercahaya dengan cahaya wahdatul wujud yang dititipkan oleh Allah ketika terus-menerus zikir. Nah, kalau nanti nur niku terbalik masuk di dalam kainat, cahaya cahaku kainat-kainat ini agak yang ada adalah cahayanya Allah, nurnya Allah, maka kita akan mengatakan semuanya kainat itu hakikoti ora maujud, balik seperti dhil, seperti bayangan sing bangsa majas lir kadio dok amun amun. Berarti wujud sing hak adalah wujud hakiki, sedangkan dan sing punya ayang
ayang-ayang, kabeh niki minangka ayang-ayangi. Lek kita tartibno ngeten, awakmu ibadah nang Gusti Allah, nyembah nang Gusti Allah. Tujuanmu apa? Apa swarga, apa neraka, apa ben dikapakno kuwi? Kalau ibadahmu nyembahmu nang Gusti Allah niku krana balasan supaya oleh iwat, supaya oleh ganjaran, supaya oleh balasan mbok dunya akhirat, berarti kamu tidak jujur. Lek cinta nang Gusti Allah ora jujur, lek ngadep nang Gusti Allah ora jujur, mergo ora nyembah nang Gusti Allah krana Gusti Allah, balik hanya karena menginginkan upah. Sakliyane pangeran. Iki ora jujur, mulane Gusti Allah malah nuntut jujur. Lah lek ora jujur berarti ora krana Gusti Allah, gak berhak mendapat upah. Lah sakniki panjenengan nyedeki cewek. Tapi aslinya panjenengan ora krana mencintai, balik krana mengharapkan bondone, ngarep-ngarep bondone, ngarep-ngarep awake diangkat. Niki umpama konangan ngumurat muring-muring. Ternyata kau tidak mencintai saya, tapi kau hanya ingin mendapatkan harta. Dulu kan yo muring-muring toh. Heh. Lek enak nggih menungso muring-muring Gusti Allah luwe. Duka kaya ngoten niku lek mergo ora kowe ora nyembah karo aku tibake krana kepingin tak wehi. Gak jujur. Dan wong sing kaya ngeten iki ora diarani yakin. Ora diarani yakin, balik diarani wong mamang. Apakah kalau kamu masih meragukan kepada Allah bahwa kalau kamu tidak menginginkan harta, tidak kamu tuju untuk harta, tidak dikasih harta, apa kamu masih mamang? Nah, ngene. Apa kuwi sik mamang lek gak diweni pahala, kok sik kok tuju kepingin oleh pahala bareng. Kuwi ora usah kepingin pahala niku lek kuwi gak matlek, yakin pasti akan dikasih oleh Allah. Malah lek kok tuju Gusti Allah malah murka ngoten lho. Aiku. Lah bagi wong sing mamang kaya ngeten iki umpama nang akhirat ora disiksa niku mawon pun untung ngoten eh. Pun untung kok sik ngarep mbarat. Es. Berarti jujur, berarti jujur berarti sing tak tuju Gusti Allah. Lek ngono ora usah mandang bahwa kamu akan dimasukkan neraka, kamu akan diintipin neraka, wis ora usah gitu niku wis ben mlebokno neraka ya ben mlebokno swarga ya ben, sing penting kita menuju kepada Allah. Melane besok itu ada orang yang disuruh masuk surga niku ora gelem. Lalu ditanya, kon masuk surga kok ora gelem, terus ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk surga? Ya Allah, saya ibadah bukan untuk surga yang saya harapkan, tapi saya harapkan adalah Engkau ya Allah. Mulane akhire Gusti Allah merintahna malaikat dadi perintah untuk mentidurkan dia, sakwise diturukno terus dilebokno swarga. Ketika di surga tidak pernah merasakan nikmati surga, mergo tengriko melihat Gusti Allah. Di wong niku lek nang surga lek wis seruh wis melihat nang Gusti Allah, runang Gusti Allah, runang sing duwe surga, nikmati surga itu hilang. Langkung nikmat ningali Gusti Allah. Kayak manten acar kok, walaupun nambene bagus, kasure bagus, tapi lek wis kadung roh sing duwe dhuwur kasur lali karo nikmati kasur, wis gak eling karo nikmati kasur. Lho ngoten anune. Mulane aja dadi kawulane swarga, aja dadi kawulane neraka, aja kawulane nafsu. Ilah-ilah. Nggih, berarti sing kok tuju Gusti Allah tok, lah maksudnya ilallah. Wis
Kalau kamu sudah mengatakan kamu menuju kepada Allah, saya itu bukan menuju sholat tapi menuju Allah. Maka apapun yang diperintahkan Allah, sekalipun berat aku lakukan. Lek sing kok tuju pangeran, saiki didelok kowe iku khalik apa makhluk? Ya. Nah, kowe iku khalik apa makhluk? Sing jelas makhluk. Lek makhluk, lek ana khalik itu punya tujuan. Aku tuh khalik ku menjadikan makhluk. Nanti awakmu ku didadekno Gusti Allah sing dadekno. Lek ana wong dadekno maring perkara sing dadekno niki asline sing duwe tujuan sing didadekno apa sing dadekno, ngono lho. Lek ana wong gawe gledekan sing duwe tujuan niku gledekane apa sing gawe, ngono lho. Ya mesti sing duwe tujuan iku sing gawe. Berarti sing duwe kosdun adalah pangeran. Nah, berarti awak ibadah niku sing dituju apa sing dituju pangeran, sing nuju yo pangeran. Ngoten lho. Al-qasid wal maksud wahid. Sing nuju karo sing dituju siji. Awak nyifati karo pangeran padahal awak niku didadekno karo pangeran, berarti sing disifati niku pangeran, sing nyifati hakikate ya pangeran. Ngoten. Lah, ketika nanti cahaya itu masuk pada segala sesuatu kita kelihatan Allah Taala kabeh, berarti barang-barang kainat niku lir kadio gambar, lir kadio ayang-ayang, lir kadio dok amun-amun. Koyok gini panjenengan ngoco. Ketika panjenengan ngoco, maka akan nampak gambar panjenengan. Lah, ketika panjenengan obah gambar iku obah, lek panjenengan nyedek gambar iku nyedek, lek ngedoh gambar iku yo ngedoh. Hakikate gambar itu enggak ada, sing enek sing duwe gambar. Ngono lho. Tapi jangan dikatakan gambar iku kok aku. Duduk. Walaupun kadang-kadang majasat bisa mengatakan niki sinten iki, niki Mbah Yai Makhrus. Weh. Ya dudu, Makhrus dudu iku gambar Mbah Yai Makhrus. Nah, tapi yo gak apa-apa muni kono, pokok sing penting paham maksudnya gambar. Mulane kaya Allah, yo ora apa-apa yang asalkan yang dikendaki itu maksudnya gambar Gusti Allah, dudu Gusti Allah, lek Gusti Allah yo murtad we musyrik, weh. Tapi bisa mengatakan itu lae atine wis mantenge nang kono wis paham ngono lho. Sapa sing ngobana korei? Sing ngobana korei Gusti tu Gusti Allah ya awakmu. Tapi awakmu ora iso bali ora diobana pangeran. Lho kenapa? Aja nyifati Gusti Allah karo sifat sing menjadi sifate makhluk mau bano korek niku sifati makhluk jadi ya. Ojo gawe nyifati sifati pangeran, ngoten lho. Saged paham? Sopo sing rukuane Gusti Allah? Cok, gak kene walaupun toh kita aslinya sing mbah dekno kaya ngene iku ya Gusti Allah katene ngono ya ora enek. Akhire kapan-kapan Gusti Allah niku ngarepaken ngangkat dateng kawula mongko ngetokaken sifate Gusti Allah dateng kawula dan dengan menjadikan ibadah, dengan menjadikan zikir niku Gusti Allah kepengin ngangkat dateng kawulane. Lalu ketika dijadikan zikir, ngono mawon diakokno maring dhewe. Waduh luar biasa niku Gusti Allah. Diakokno wis kawulaku zikir, padahal asline kawulane ora enek sing iso zikir, sing zikirna adalah Gusti Allah. Niki bukti lek Gusti Allah katene ngangkat dateng kawula.
Dimulai dari panjenengan kata dimulyakno Gusti Allah, akhirnya panjenengan didadekno ibadah karo Gusti Allah. Jadi berarti Gusti Allah ngetokno keutamaan ini dateng panjenengan. Panjenengan didadekno ibadah, didadekno gawe bagus. Tapi ngono iku diakokno dateng panjenengan. Masya Allah. Kawulaku taat, kawulaku istihad, kawulaku ibadah. Padahal niku asli ni sing dadekno Gusti Allah, dadekno amal ni Gusti Allah. Ngoten. Berarti awak iso salat, iso poso kabeh, iso poso, iso zakat dan seterusnya niku dudu awake Gusti Allah. Mergo ni lek ora dikai fadl saka pangeran, ora dikai nikmat saka pangeran ora iso. Ora mergo kita ngaji, ora mergo kita kenal karo Kanjeng Nabi, ora mergo kita kenal karo kiai. Ora mergo kita maca Quran. Jenenge Abu Jahal cedhek karo Kanjeng Nabi, bahkan Abu Lahab, Abu Qaqafah niku besanan karo Kanjeng Nabi, omahe jejer karo Kanjeng Nabi. Lha ngene ya. Apa pamane Kanjeng? Pamane Kanjeng Nabi Abu Lahab. Besane Kanjeng Nabi. Ah, ini Sayyidina Utsman sing teng mriko oleh putrane Kanjeng putrine Kanjeng Nabi kalih. Ini ku milkul simkar ruqayah. Lho. Wis paman omahe jejer, yo kenal yo besan, kurang cedhek piye. Tapi ketika digongkon masuk Islam yo tabban lah kaya Muhammad. Ngelokno celaka kamu Muhammad. Dimana ngoten lho ni. Nah mulane awak iso kaya ngeten iki jan syukur mergo dilakokno karo pengen. Gak dilakokno pengen ora iso. Nah ngoten lho. Terus aja rumong sore awake nglakoni mboten. Gak punya daya. Gak ada daya lah haula wala quwata illa billah. Di kapan kita cedek karo pangeran asline Gusti Allah sing nyedek. Ayang-ayang gak iso. Gak iso nyedek lek ora sing duwe ayang-ayang nyedek. Ngoten lho. Kita ora iso obah lek ora sing duwe ayangan yang niku. Obah ngendi lur majasil teng mriku. Lan inna Allah khalaqa Adam wa sawwara bi surati Gusti Allah nadekno Nabi Adam dan menggambarkan dan menjadikan Adam ku sebagai gambarane Gusti Allah. Ya niku gambarane Gusti Allah teng mriku. Masya Allah. Hah. Lah, saat ini kita digawe gambar kaya ngeten, tapi kita bisa dibanting, bisa dikapakno punan. Kenyataannya persisnya digawe gambar Gusti Allah keadaan dadi apik terus merono akhir-akhir ya dipindah ya iso. Balam yang dadi ana ibadah waliullah dungane mustajabah enggak pernah ditolak tapi akhirnya diganti kafir ya iso. Saat ini kata orang kafir mereka jadi mu'alaf. Mereka ini lihat dulu. Gusti Allah ngekai kuruna. Akhirnya banyak. Waktu orang-orang sing kafir-kafir. Orang Islam gak enak sing kena kuruna. Jadi itu muhayuhan itu. Luhan. Ini ku. Gusti Allah niku apa wong Islam ora enek sing kena corona. Akhire wong Islam salat padha salat dunga adepi tak karo-karoan. Lah muga-muga ulane niku mungkin-mungkin ayo iso dadi kebuka kan ngoten kan niku. Nggih. 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 Malah justru saat ini yo teko nang masjid-masjid presidennya jaluk orang muslim untuk mendoakan. Nah, ya mungkin nah, ya mungkin aku si Allah jalane kaya ngene kebuka. Ya kesek mati wis 800 ya kan ini. Nah. Lho, tengriku Masya Allah. Anu nih. Kalau si Nabi, oke, kemarin karung tok. Nah, iya. Nah, si dipangan ulo, tekus,
kelabang lawa syarikat-karuan ya kok pas ini negara kapir fal mawjud al-hakiki subhanahu wa ta'ala wujudun fal mawjud al-hak subhanahu wa ta'ala wujudun hakiki berarti sing wujud hakiki ini Gusti Allah sing duwe gambar ini ku duduk sing digam duduk sing digambar awak ini ki kursi kesatika digambar tak nah ini kena diombang ambing ada di tangan Gusti Allah ada di triji ini Gusti Allah diolah alik ngoten. Lah ini bisa jadi seneng ya bisa jadi senep bisa jadi waras, bisa jadi loro ya bisa jadi